Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Kali ini aku tuh bakal kasih Shopee haul lagi-nya itu tentang belanja-belanja, dan itu murah banget. Benar-benar affordable, enggak sampai 50.000 per barangnya. Jadi langsung aja kita ke barang yang pertama. Suka banget kayak ngumpulin barang-barang yang rustic gitu, temanya jadi kayak kecoklatan, kayak daun kering gitu-gitu. Dan aku tuh beli di sini salah satu apa sih namanya? Kayak tatakan gelas gitu. Beli tatakan gelas yang anyaman pelepah pisang bulat. Nah, kayak contohnya kalian bisa lihat itu kayak bagus banget gitu kan ya, aku suka banget. Itu kayak gini, yang kayak di foto. Itu kayak anyamannya lebih kayak gede-gede gitu, tapi ternyata mungkin itu efek kamera aja. Tapi ini juga bagus overall, aku suka banget ini anyaman. Jadi kalau misal kita kayak apa ya, kayak kita taruh gelas gitu di atasnya, ini kayak tatakannya gelas gitu, kelihatannya lebih rustic dan lebih bagus. Dan ini tuh harganya juga affordable. Ini tuh harganya kalian bisa dapetin dengan harga 6.900 aja udah dapet tatakan gelas ini. Dan ini satu ya guys ya, bahannya itu dari pelepah pisang, finishingnya tuh juga natural, dan ukurannya diameter 10 cm dan tebalnya 5 mm. Dan kodenya tuh TG3. Aku suka banget seriously. Jadi kalian bisa langsung aja cek di link description kalau di. Yang kedua ini aku beli kayak pajangan hiasan gitu. Barnya yang bedain gitu. Aku tuh ngambil yang KT4, dan yang KT4 tuh kalian bisa lihat sendiri kayak gitu. Dan aku gak ngerti sih kenapa aku bisa memilih itu, karena aku bingung, karena sebenarnya ini kayak mirip-mirip cuma beda bentuk, beda warna gitu-gitu aja. Jadi aku yaudah milih yang ya itu aja lah gitu. Dari materialnya tuh papan MDF putih, dan cetaknya tuh dari stiker resolusi tinggi dan laminating dan tahan air. Ukuran papannya 20x20 cm. Nah, gantungannya itu dari besi airpiece. Jadi kita langsung lihat kayak gimana, kayak gini. Tadah. Beli ini tuh nggak ngerti sebenarnya mau taruh mana, dan aku coba satu dulu. Aku beli yang ini. Aku pikirnya tuh kayak awalnya tuh kayak bingkai gitu loh ini. Serius lih, nggak tahu aku karena emang aku katro atau gimana. Jadi aku pikir ini tuh kayak bingkai, kayak figura gitu loh guys. Ternyata itu enggak. Jadi emang kayak efeknya dia gitu nih. Jadi emang kayak efek yang itu kelihatan bawahnya itu nanti kayak bingkai gitu. Aku nggak sadar dan aku nggak jadi ini kayak triplek papan, ya udah gini aja gitu. Ini gini, nggak ada. Kalau figura kan di sini ada yang kayak dimasukin gambarnya, ini enggak. Jadi memang sudah papan triplek kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Kayak gini tebalnya segini. Nih guys. Dan ini aku sempet bingung sih, aku tuh sempet bingung ini naruhnya gimana, apa di lakban gitu ya, apa di isolasi bolak-balik atau di 3M. Karena gimana caranya, ternyata tuh kayak memang dapet tadi tuh si cantolan gantolannya tuh besi. Si besinya itu kayak gini guys dapetnya, nih kalian bisa lihat nih ya besinya. Nih loh guys, nah nih ya besinya. Dan ini tuh ternyata ditaruhnya di sini sampai kayak begini. Nanti ada pakunya, yang misalnya ini dinding gitu, ini ada pakunya, dan itu dihiasin di dinding gini guys. Bakal coba beli yang banyak, dan aku bakal review lagi sama kalian kalau misalnya ini udah ditata di berbagai sudut rumah. Aku dapat dua ininya, jadi buat cadangan kalau misalnya ini hilang. Kalian bisa beli dengan harga 3.999. Sebenarnya harga aslinya nggak 3.000 sih, sebenarnya harga aslinya tuh 9.900, karena memang ini promo. Jadi kemarin aku belinya di harga 3.999, 4.000 rupiah banget. Seriously, ini bagus banget, dan ini worth it buat kalian tuh kayak hias di rumah kalian gitu loh. Itu kuat banget, ininya tuh kayak emang kuat banget, walaupun cuma kayak gini, tapi ini kuat banget kalau kalian cuma disanggah. Aku saranin kalau kalian misalnya minat dan kalian misalnya mau beli ini untuk dekor atau hiasan-hiasan, kalian itu wajib beli di yang namanya Wooden Project Official. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini tuh untuk tokonya itu ini udah Shopee Mall ya. Jadi benar-benar original dan benar-benar udah terjamin dari kualitasnya, karena dari yang desain rumah tadi, dinding kamar itu juga yang udah terjual 10.000 lebih dengan harga yang benar-benar affordable. Tatakan gelas pun juga sama. Jadi memang ini tuh Wooden Project Official ini tuh bener-bener bagus banget ratingnya. Dan ikutin aja
kalau misalnya kalian pingin yang aku beli tadi, itu udah aku taruh tokonya dan linknya dari description boxnya YouTube aku. Bisa kalian klik dan langsung masuk ke tokonya atau barang yang udah aku kasih. Aku tuh beli ini. Nih. Nah, tada! Sebenarnya aku gak ngerti sih, gak penting, tapi aku suka aja. Isinya tuh gini aja, ini kayak seperti bunga kering gitu. Kalau kalian lihat nih ya, kayak bunga kering yang dikeringkan, benar-benar kayak ini bunga asli. Tapi itu kayak ada bulu-bulunya gitu loh guys. Beli satu set semuanya itu dengan harga yang benar-benar murah. Dari harga 17.500, aku beli dengan harga 12.750 rupiah. Di motif gambarnya, bunganya, ini juga bisa milih. Dan itu banyak banget variannya, aku sampai bingung. Dan sebenarnya aku pengen beli yang lidi-lidi itu, cuman aku punya yang kayak gini. Aku punya udah yang kayak gini, jadi aku nggak beli yang kayak gitu. Jadi aku pikir aku beli yang bunga aja, nanti aku jadiin satu gitu guys. Nah, tingginya itu ini, tingginya itu sekitar 25-40, yang total dari bawah sampai atas. Ini tuh cuman hiasan, jadi hiasan di ya rumah aja gitu. Vas kacanya itu dihiasi tali rami. Nah yang ini tali raminya gitu. Tapi ini bener-bener rustic banget, aku suka banget. Bagus banget sih, gak cuma satu, kalian harus beli yang banyak. Ini aku cuma nyoba dulu guys. Kita dapetin bunga ini di toko yang namanya Grace Lumen 2. Di sini tuh kalian bisa langsung klik di description linknya kalau kalian minat sama yang aku kasih tadi. Kalau tambahin aja di sini, jadi kelihatannya lebih cantik gitu guys ya. Kamu harus lihat. Tuh kan, cantik banget. Dengan bagus, dikirimnya dengan aman, dikasih bubble wrap yang aman banget lah, nyampe ke aku tidak ada rusak geser ataupun apapun. Nah, itu dulu sih dari aku. Semoga selalu bermanfaat video aku. Jadi jangan lupa kalian subscribe, jangan lupa bantu like, comment, and share. Semoga bermanfaat dan see you next video guys. Bye.